jajar aku kan pas mangko. Ini alfastisku. Ini kandangnya. Ini habitatnya ya. Jadi dia makannya sayur. Aja, itu sayur aja. Cuma ini habitatnya ya, kalau teman-teman mau cara yang apa sih yang ambil ya. Ini los mastiksnya, yang paling kecil ya. Sama ini makannya tumbuh-tumbuhan, sama ya. Makan cacing Hongkong juga bisa, kalau Hongkong tapi jangan banyak-banyak. Padahal nanti setahun kan cuma 3 aja. Tahun 3. Oke. Okay. Ini mau ganti kulit. Ini mau ganti kulit koda putih lagi ini. Hanya juga mau ganti kulit sih. Nih. Sama dia juga. Terus mastix juga jemur ya. Ya 2 jam. Sama pakai air ini sekakinya aja, nggak usah panjang nanti. Sama kalau di kandang harus masih terakhir nggak usah ada air, yang penting ya pakai air, kan minumnya tuh cuma pakai sayuran aja ya guys ya. Sama aja pakai lampu juga jemur. Jadi ini lampunya pasang 12 jam siang aja. Oke. Uromastix adalah nama dari sejenis kadal yang mudah dikenali dengan melihat ekornya yang khas. Kadal ini memiliki ekor yang beruas-ruas dan penuh dengan duri. Oleh karena itulah, kadal ini juga dikenal dengan sebutan kadal ekor berduri, Stingtail Lizard. Fungsi dari ekor tersebut adalah sebagai alat pertahanan diri. Nama Uromastix pada kadal ini berasal dari bahasa Yunani ora, ekor, serta mastix, pecut atau cambuk. Jadi jika dikombinasikan, didapatlah nama harfiah yang berarti si ekor pecut. Nama itu jelas digunakan karena kadal ini memiliki ekor yang tajam layaknya pecut. Ada belasan spesies kadal Uromastix yang sudah diketahui oleh manusia. Dalam tangga klasifikasi ilmiah, mereka semua digolongkan dalam genus Uromastix. Kebanyakan spesies Uromastix memiliki ukuran rata-rata sekitar 30 cm atau kurang. Namun spesies Uromastix agitia panjangnya diketahui bisa mencapai 91 cm. Karena terdiri dari beragam spesies, masing-masing Uromastix pun memiliki wujud ekor yang bervariasi. Ada Uromastix yang ekornya ramping dan panjangnya hampir sama dengan panjang tubuhnya. Namun ada pula Uromastix yang ekornya berukuran amat pendek dan berbentuk gemuk seperti gada misalnya Uromastix thomasi. Uromastix juga memiliki warna sisik yang amat bervariasi. Uromastix dengan sisik berwarna kelabu hitam, coklat, biru, hijau, kuning, hingga putih semuanya sudah pernah ditemukan. Ada Uromastix yang tubuhnya nampak polos dan hanya terdiri dari satu macam warna. Namun ada pula Uromastix yang tubuhnya dipenuhi totol atau garis yang berwarna-warni. Udah guys, nanti kita lanjut di pet kedua.